Halo, balik lagi bersama saya Yoga di channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel yang akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan, khususnya penggunaan alat-alat mikrotik. Kali ini saya akan membahas salah satu jenis autentikasi di jaringan wireless mikrotik, yakni dengan menggunakan MAC address authentication memanfaatkan user manager di mikrotik. Nah, penasaran bagaimana caranya? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat update ketika kami upload video terbaru. Ada banyak cara dalam melakukan autentikasi di jaringan yang kita bangun. Salah satunya jaringan Wi-Fi yang untuk saat ini pasti banyak teman-teman yang sudah melakukan implementasi. Karena apa? Karena Wi-Fi ini adalah salah satu tipe distribusi jaringan yang paling fleksibel. Kita nggak perlu kemudian narik-narik kabel, kemudian cakupan areanya juga bisa luas. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah masalah autentikasi untuk keamanan akses usernya. Ada banyak yang sudah menerapkan, mungkin bisa sebut saja seperti hotspot, atau bisa juga nanti menggunakan security seperti WPA atau WPA2. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana caranya nanti kita bisa membuat sebuah autentikasi berdasarkan MAC address dari Wi-Fi kliennya. Pada pengelolaan jaringan Wi-Fi, terdapat berbagai macam cara untuk melakukan autentikasi. Salah satunya adalah dengan menerapkan yang namanya MAC address autentikasi. Nah, dengan MAC address autentikasi ini, nanti kita bisa menerapkan sebuah kebijakan yang mana hanya klien-klien yang sudah terdaftar saja yang boleh connect ke Wi-Fi kita. Kalau di Mikrotik, fitur yang bisa kita gunakan di access point adalah dengan menggunakan fitur yang namanya access list. Di situ kita bisa menginputkan MAC address yang boleh terkoneksi, kemudian juga ada signal strength, kemudian juga ada fitur forwarding mau diaktifkan atau enggak. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa melihat salah satu video kami yang membahas mengenai access list. Tantangannya adalah apabila akses point yang sudah kita pasang sudah cukup banyak, misalnya di jaringan yang medium seperti sekolah, kantor, atau mungkin kampus yang area cakupan wirelessnya sudah cukup besar, maka nanti MAC address ini harus kita masukkan ke dalam masing-masing akses point. Ada salah satu cara bagaimana kita bisa menginputkan agar MAC address itu bisa ngefek di semua akses point, yaitu dengan menggunakan controller yang bernama Capsman. Jadi nanti kita bisa menginputkan MAC address itu di access list Capsman, kemudian AP-AP tersebut kita masukkan atau kita join ke Capsman-nya tersebut. Nah, video tentang Capsman juga teman-teman juga bisa lihat di channel kami ini. Pada video kali ini saya akan membahas alternatif lain bagaimana caranya kita bisa melakukan MAC authentication secara terpusat, yakni memanfaatkan radius user manager yang ada di Mikrotik. Skemanya adalah nanti semua access point itu akan mengambil database MAC address yang saya simpan di user manager, sehingga nanti hanya klien-klien yang sudah tersimpan di user manager yang boleh terkoneksi ke access point tersebut. Saya sudah menyiapkan alat di sini untuk melakukan simulasi. Teman-teman nanti bisa ikuti langkah yang saya lakukan. Di sini saya menggunakan satu HP AC sebagai router gateway, termasuk nanti di dalamnya juga saya sudah install fitur radius user manager. Kemudian di sini ada WAP, ini nanti saya gunakan sebagai access point-nya. Jadi untuk Wi-Fi yang ada di HP AC tidak saya aktifkan. Nanti Wi-Fi di jaringan saya itu langsung akan ambil dari pancarannya si WAP AC yang ada di sini. Koneksinya dari WAP ini masuk ke Ether 5, kemudian Ether 2 ini saya konekkan ke laptop saya untuk melakukan remote. Dan di Ether 1 yang kabel warna biru ini nanti akan connect ke internet. IP yang saya gunakan adalah antara Ether 2 dan Ether 5 di HP AC ini saya bridge, kemudian saya pasang IP 10.1.1.1. Kemudian di WAP AC juga saya bridge antara Ether 1, WLAN 1 dan WLAN 2. Kebetulan dia juga dual band. Jadi di sini untuk bridge-nya saya berikan IP 10.1.1.2. Kita akan masuk ke tahap konfigurasi. Pertama, saya akan konfigurasi dulu router yang HP AC ini jadi gateway-nya. Berarti saya lakukan basic config. Sebelumnya sudah saya siapkan. Kita bisa lihat di sini sudah ada IP address-nya. Yang satu di Ether 1 ini DHCP dari atas dari jaringan internet gitu ya, katakanlah. Kemudian
Ada IP 10.1.1.1 yang terpasang di bridge 1. Bridge 1 itu isinya adalah Ether 2 dan juga Ether 5. Ether 2 ini ke laptop saya, Ether 5 ini ke arah access point WAPAC yang saya pasang di sini. Oke, kemudian karena router gateway ini juga berfungsi sebagai user manager, maka di sini juga sudah saya install package namanya user manager. Sudah ada di sistem package versinya 6471. Sampai di tahap ini, kemudian untuk NAT juga sudah saya buat. Jadi nanti out interface-nya Ether 1, ini bagian dari basic config ya, untuk menjadikan Mikrotik sebagai router gateway. Kalau misalnya saya coba cek ke internet, saya coba ping ke google.com misalnya. Nah, di sini routernya sudah connect ke internet. Selanjutnya, saya akan tes dulu user manager-nya sudah bisa diakses atau belum. Caranya adalah saya bisa masuk dengan browser. Saya ketikkan IP router saya 10.1.1.1/username. Akan tampil halaman login seperti ini. Login defaultnya adalah admin, passwordnya kosong. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi dengan bisa dibuka halaman ini, maka username-nya sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah kita konfigurasi di sisi access point-nya. Di sisi access point, kebetulan tadi Ether 2 dan 5 dari si HPAC sudah saya bridge. Jadi kalau saya buka di Winbox, kemudian saya buka di Netbar, maka nanti di sini sudah akan terdeteksi ada dua, yaitu router gateway dan juga AP1. Sebelumnya di AP1 juga sudah saya konfigurasi untuk IP address dan bridge-nya. Jadi di AP1 ini saya bridge antara Ether 1, ya di sini ada bridge port-nya, ada Ether 1, WLAN 1 dan WLAN 2, karena kebetulan yang saya pakai ini adalah WAP yang dual band. Kemudian alamat IP-nya saya berikan IP 10.1.1.2. Ya, ini di interface bridge 1. Nah, konsepnya memang nanti si WAP ini tidak akan memberikan subnet sendiri ke bawah, tapi nanti dia hanya akan mendistribusikan IP dan DHCP langsung dari HPAC di Ether 5 atau yang di bridge satunya HPAC ini, yaitu IP 10.1.1.1 sekian. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah setting untuk WiFi-nya sendiri. Jadi saya masuk di interface wireless, kemudian di WiFi yang 2.4 misalnya. Saya di sini menggunakan SSID-nya adalah Office. Oke. Kemudian saya klik di bagian Advanced. Untuk sementara security profile-nya masih default. Kunci untuk bisa melakukan MAC address authentication itu nanti kita harus membuat satu security profile baru, yang mana security profile itu mengaktifkan radius MAC authentication. Caranya seperti apa? Langsung saja saya masuk di menu wireless, kemudian di security profile saya tambahkan baru, sebagai contoh namanya adalah profile MAC out. Pada modenya bisa saya nonaktifkan. Yang terpenting adalah di menu radius. Jadi di menu radius ini saya centang MAC authentication, kemudian MAC formatnya kita bisa pilih di sini. MAC format ini nanti akan berpengaruh bagaimana caranya kita menyimpan MAC address di sisi user manager. Jadi sebagai contoh di sini saya pilih formatnya adalah XX huruf besar, kemudian titik 2 XX lagi, sampai di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti MAC address client yang akan kita simpan itu harus kita simpan dalam format huruf besar dengan pemisah titik 2 sesuai dengan yang ada di MAC format ini. Kemudian biasanya yang saya gunakan adalah MAC modenya adalah username. Jadi nanti di user manager atau di radio servernya MAC address itu cukup kita masukkan sebagai username saja, jadi tidak perlu menggunakan password. Kalau misalnya teman-teman pengen menghitung kapan aktif, kemudian kapan koneksinya itu berhenti, nanti kita bisa gunakan MAC authentication di sini. Jadi ini optional. Tapi yang harus atau yang wajib dicentang itu adalah ini, MAC authentication-nya. Kalau sudah tinggal di apply.
Maka saya di sini punya satu security profile baru namanya profile makeout. Kemudian profile makeout ini akan saya terapkan di Wi-Fi interface. Sebagai contoh, saya pakai yang 2.4 dulu. Saya double klik, kemudian nanti di sini saya pilih profile makeout-nya. Kita arahkan ke profile yang tadi sudah kita buat. Kemudian saya apply. Selain konfigurasi dari sisi Wi-Fi interface-nya, kita juga harus konfigurasi di sisi radius client. Ada menu sebelah kiri, menu radius, kita klik di sini. Kemudian kita tambahkan baru. Di sini kita bisa memilih service apa yang nanti akan melakukan request ke radius. Ada banyak sebenarnya, ada PPP untuk VPN, ada hotspot, DHCP, dan segala macam. Yang saya pilih di sini karena kebutuhannya untuk koneksi Wi-Fi, maka saya pilih servicenya adalah wireless. Address-nya kita isi di mana user manager itu ada servicenya. Kalau di jaringan saya, ini berarti user manager ada di IP 10.1.1.1 atau IP dari HP AC yang saya pakai di sini. Secret ini bisa custom sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, saya isi secret-nya adalah rahasia. Saya tampilkan ini seperti ini. Silahkan secretnya diingat-ingat karena nanti secret ini akan kita pakai juga pada saat penambahan di konfigurasi user manager-nya. Kalau sudah, tinggal di apply seperti ini. Maka nanti koneksi dari wireless-nya ini akan langsung melihat di sisi radiusnya. Jadi dia akan melihat apakah MAC address-nya itu ada di sistem radius atau tidak. Konfigurasi router sudah selesai, konfigurasi access point sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi dari sistem radiusnya atau user manager. Tadi kebetulan sudah saya buka, IP-nya atau address-nya adalah 10.1.1.1/username. Ini karena ada di router gateway. Kemudian yang harus dilakukan pertama adalah penambahan router. Router ini adalah daftar alat-alat yang mau menggunakan database yang tersimpan di dalam user manager. Sebagai contoh, saya tambahkan satu, saya klik add new. Namanya misalnya adalah AP1. Address-nya adalah 10.1.1.2. Share secret-nya sama yang sudah saya isikan tadi, yakni rahasia. Kemudian kita add. Maka nanti akan muncul seperti ini. Jadi di bagian router ini kita bisa tambahkan sebanyak router yang akan menggunakan database di sisi user manager. Kalau access point, ya semua access point kita masukkan ke sini. Bisa dalam satu segmen, bisa pada subnet IP yang berbeda. Selanjutnya, kita akan menambahkan user. Jadi user di sini yang kita tambahkan adalah berbentuk MAC address. Tapi yang perlu diingat adalah apabila kita menambahkan user di sisi user manager seperti ini, setiap user itu harus mempunyai profile. Karena tanpa profile, nanti dia akan error atau tidak bisa disimpan username-nya. Maka sebelum saya menambahkan user, maka saya masuk ke tab profile dulu. Di sini. Kemudian saya tambahkan baru, namanya misalnya profile Wi-Fi. Saya create. Kemudian di bagian profile ini sebenarnya juga kita bisa memberikan limitasi. Tapi karena ini MAC authentication, hampir sama dengan access list di MikroTik. Kalau misalnya pengen memberikan limitasi, salah satu yang bisa kita terapkan adalah memberikan rate limit. Rate limit pun yang bisa kita berikan adalah rate limit untuk downloadnya client. Karena memang untuk access list, biasanya di sana ada namanya APTX limit sama client TX limit. Itu untuk client TX limitnya hanya berlaku kalau wireless client-nya adalah MikroTik. Tapi kalau misalnya wireless client-nya seperti handphone, laptop, maka kita hanya bisa memberikan limitasi untuk downloadnya saja. Sebagai contoh di sini misalnya nanti laptop atau handphone kita mau connect, saya berikan misalnya limitasinya untuk TX-nya adalah 512. Dengan nama limitasi katakanlah limit 512. Kemudian saya add.
Limitasi ini bisa saya masukkan ke dalam profile. Di sini saya bisa tambahkan ini ya, profile WiFi. Kemudian add new limitation, saya pilih limit 512 akan aktif di semua hari, di semua jam 24 jam. Kemudian saya add. Setelah profile dan limitasi selesai dibuat, selanjutnya adalah kita bisa menambahkan user pada menu user manager user di sini. Di user ini sebenarnya kita bisa membuat dengan beberapa cara, tapi karena ini adalah MAC authentication, maka kita harus punya daftar MAC address dari klien-klien yang kita perbolehkan untuk terkoneksi. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan model, mungkin semua klien diminta untuk connect terlebih dahulu ke WiFi yang open, baru nanti kita copy MAC address-nya. Atau ini kebetulan saya sudah memiliki daftar, ini salah satu contohnya adalah handphone saya sendiri. MAC address-nya 2034FB dan seterusnya. Ini saya copy, kemudian saya masukkan sebagai user. Saya pilih add user, kemudian MAC address-nya saya masukkan sebagai username. Jangan lupa formatnya adalah huruf besar semua dengan pemisah titik 2. Si user ini harus memiliki profile, karena nanti kalau tanpa profile dia akan invalid. Maka di sini sudah saya siapkan tadi, profilnya adalah profile WiFi. Kemudian saya pilih add. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan saya lakukan pengetesan. Saya akan menggunakan handphone saya untuk bisa terkoneksi atau coba koneksi ke arah access point. Untuk mengetahui bahwa nanti si access point ini apakah sudah melakukan request ke Radius atau belum, di access point saya coba aktifkan logging, sistem logging. Kemudian saya aktifkan ini, topiknya adalah Radius. Kemudian nanti kita akan coba pantau di sisi log. Apabila memang sudah ada request, contohnya seperti ini, maka nanti akan ada message-nya seperti apa. Oke, coba saya cek di handphone saya. Saya coba cari WiFi Office. Sudah terkoneksi. Saya coba cek dulu WiFi Office sudah connect. Kemudian akses internetnya saya dapat IP 10.11.253 dengan gateway 10.11.11. Nah, di sisi log di access point kita juga bisa melihat bahwa di sini ada log ya, ada sending access request dengan MAC address-nya adalah ini 2030FB D72E90. Kemudian dengan receive node-nya, atau di sini kita bisa lihat bahwa access accept. Apabila nanti ada device lain yang mau terkoneksi dan dia belum terdaftar MAC address-nya di user manager, biasanya aksesnya di sini akan reject seperti sebelumnya. Sudah ada beberapa yang coba terkoneksi, maka nanti pesan yang diterima adalah seperti ini, akses reject karena di sana errornya adalah user not found. Ya, bedanya di situ. Jadi di sini WiFi yang sudah kita kelola nanti dia akan melihat dari sisi user manager apakah MAC address-nya ada atau belum. Selanjutnya, saya akan coba melakukan speed test di sisi handphone. Tadi sudah saya aktifkan ada limitnya. Jadi di sini saya akan coba buka misalnya fast.com. Tadi saya berikan limitasinya untuk downloadnya adalah 512, karena memang untuk sistem MacOut ini yang bisa kita limit adalah downloadnya, sedangkan client take limitnya atau uploadnya untuk di sini hanya berlaku kalau misalnya kliennya adalah access point MikroTik. Tapi kalau untuk handphone, laptop itu nanti yang kita bisa limit adalah dari sisi
downloadnya saja. Satu lagi yang bisa dilakukan dengan sistem ini adalah kita bisa melakukan accounting atau perhitungan waktu akses si kliennya. Syaratnya adalah di sisi access point, di security profile yang tadi kita buat dengan profile Mac out ini, kita bisa aktifkan namanya adalah Mac accounting. Mac accounting ini begitu kita aktifkan, nanti dia bisa melakukan perhitungan waktu aksesnya dari si klien. Misalnya saya contohkan di sini Mac accountingnya saya centang, kemudian saya apply. Saya kembali lagi ke settingan user managernya. Saya akan coba melakukan limitasi cepat saja karena ini simulasi. Saya masuk ke profile. Sebelumnya ada limit 512 kilobit per second untuk limit kecepatan. Kemudian saya tambahkan baru di sini ada limit 30 detik. Dengan saya isikan limit uptime-nya adalah 30 second atau 30s. Ini akan saya gunakan untuk melihat apakah Mac accounting ini bisa jalan atau enggak dengan uptime yang cukup singkat, yaitu 30 detik. Kemudian saya save. Saya balik ke profile. Di sini saya juga sudah punya profile limit 30 second. Kemudian limitasi yang saya pakai di sini, saya pastikan dulu ini saya remove. Saya add new limitation tadi yang 30 second. Ini saya centang yang 30 second saya add. Kemudian saya save profile. Selanjutnya, setelah profile dan limitation sudah saya tambahkan, saya masuk lagi ke user. Sebagai contoh, di sini saya tambahkan satu MAC address baru. Contohnya ini adalah laptop lain yang mau terkoneksi dengan MAC address belakangnya 1E07 dan profilnya saya arahkan ke limit 30 second. Saya add. Kemudian bagaimana apabila nanti si laptop ini terkoneksi? Nanti akan saya coba koneksi laptopnya sambil saya pantau di sisi access point-nya. Oke, kita bisa lihat di sini di wireless registration untuk laptopnya sudah terkoneksi dengan MAC address 1E07. Kemudian kalau kita lihat di log radiusnya, yang terakhir ini sudah ada replay. Sekaligus ada juga di sini receive accounting-nya. Jadi di sini accounting-nya sudah aktif. Tinggal nanti kita coba lihat 30 detik kemudian efeknya seperti apa. Oke, kita lihat di sini sudah 30 detik berlalu. Kita lihat di sini user dengan MAC address 1E07 mencoba login lagi, tetapi di sini ada replay message-nya. Ada receive access-nya reject, kemudian replay message-nya adalah uptime limit reached. Artinya apa? Artinya uptime limit yang sudah kita tentukan 30 second tadi itu sudah tercapai. Dengan kondisi ini, maka user yang tadi sudah kita masukkan atau MAC address tadi itu tidak akan bisa lagi terkoneksi ke jaringan Wi-Fi kecuali teman-teman melakukan reset session atau counter di sisi user manager-nya di sini. Nah, itu mungkin yang tidak kita temukan ketika kita melakukan MAC authentication menggunakan access list. Jadi ini bisa menjadi alternatif kalau teman-teman pengen melakukan MAC authentication sekaligus ingin memberikan limitasi uptime untuk klien-klien. Misalnya kalau teman-teman punya RT/RWnet atau pengen membatasi akses klien, misalnya anak-anak di rumah dan mungkin keluarga atau mungkin di perumahan, kita bisa memberikan waktu akses internetnya katakanlah 1 jam atau 2 jam dengan menggunakan MAC authentication user manager ini. Oke, teman-teman, demikian pembahasan saya mengenai MAC authentication Wi-Fi dengan menggunakan user manager di Mikrotik. Jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung komen di bawah. Nanti akan di replay sama tim kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.